Enda Opa. Karena di situ tuh ada telaga yang bagus banget. Nah, di sana kita mau ya. Tapi karena ombaknya itu sekitar 3,5 meteran, itu enggak benar-benar enggak kompetitif buat kapal kita selaku. Jadi kita harus muter balik dan kita bakal usahain untuk lewat darat ke sana. Iya sih, karena katanya bagus banget kan. Jadi kita kita penasaran, tapi ya pokoknya kita harus paksain bisa ke sana naik. Tapi perjalanan daratnya harus naik motor. Jadi doakan kami ya supaya semuanya lancar, jadi kita bisa ke sana bawa kalian. Akhirnya kita mencoba untuk jalur darat nih, karena jalur laut kayaknya memang tidak memungkinkan. Karena aku nggak bisa naik motor, jadi aku dibonceng aja deh. Petu tuh keren banget, dia bisa naik motor sendiri. Tadinya mau ngikut Peti sih, cuman karena Peti nggak ada wajah-wajah tampang ojek gitu ya, jadi aku nggak yakin kalau naik di belakang dia tuh bisa aman. Apalagi kalau jalanannya nanjak-nanjak, itu kan agak takut ya. Sampai di Enda Opa nih unik banget, benar-benar kayak ada telaga yang dekat banget sama laut. We got the afternoon. You got this movie too. One thing I've left to do. Discover me, discovering you. 1 mile to every inch. Your skin like porcelain. Wow, Peti! Masuk. Gak mau, jangan. Ntar tuh. Dalam banget kayaknya. Oh, ternyata ini yang namanya Enda Opa. Lucu sih ya, kayak kolam gitu. Ya gila, ini dalam gak ya? Ini dalamnya berapa nih? Apa? 9. 9 meter. 9 meter. Jadi aman ya kalau buat loncat ya? Coba dong. Coba loncat. Lagi dong. Lagi semuanya dong. Jadi kita cobain yuk, karena penasaran banget, kayaknya rame, seru banget. Waiting for your call and for the moon to release me from the longest afternoon. I've rearranged parts of my living room. Looking at the cars that drive on by while spring is making. Aku ditantang nih sama Jesslyn untuk loncat ke dalam telaga itu.
Wah, deg-degan banget kan. Udah gitu kelihatannya tinggi banget dari atas untuk masuk ke telaga itu. Tapi katanya tadi mau koprol. Enggak, mau koprol. Enggak bilang gitu. Enggak bilang gitu. Deg-degan akhirnya. Mau gak mau aku suruh Jesslyn duluan yang loncat duluan biar tahu gimana sih rasanya di dalam situ gitu. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Masih gak berani, masih kayak takut gitu, kayak jantungnya masih deg-deg-deg-deg-deg. Satu, dua, tiga. Pas loncat tuh bener-bener kayak masuk ke dalam banget, baru dia keluar lagi. Patty, airnya segar banget nih. Patty, ayo kamu harus loncat buruan, ini enak banget. Aku bangga deh jadi orang Indonesia. Karena banyak banget sebenarnya bagian Indonesia yang belum tereksplor. Yang mungkin belum pernah kalian lihat di tempat wisata biasanya. Jadi sebenarnya kalian ini kalau mau jalan-jalan gak usah jauh-jauh. Ngeliat aja di Indonesia, keliling-keliling coba. Pasti ada yang baru.